Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'an fi ilmi fi darin amin. Wa yustaratu aidan, dan disyaratkan pula adamu hirobati man yastari ala taharbin kasayfin warumhin wa nushabin wa tursin wa dar'in wa khaydin wa yustaratu aidan, dan disyaratkan pula adamu hirobati man yastari ala taharbin, tidak kafir harbi orang yang membeli. Hirobati man yastari, tidak kafir harbi. Adamu hirobati man yastari, tidak kafir harbi orang yang membeli arata harbin, alat perang. Kasaibin, seperti pedang. Jadi kalau ada yang beli orangnya kafir harbi, maka enggak boleh, dilarang, enggak sah jual belinya. Kenapa? Itu menjadi syarat, dilarang. Jadi syarat. Ya. Jadi kalau dia menjual kepada orang kafir harbi, ya, alat perang, maka tidak, ya, tidak sah. Kayak hukum negara kita Indonesia begitu. Ya. Jadi sangat apa? Ini kalau umpama disahin, maka akan menjadi satu kebahayaan. Kalau dibolehkan orang kafir harbi membeli alat perang, takut-takut nanti ke sana dia akan melakukan, ya, yang membahayakan negara. Kasaibin, seperti pedang, warumhin tombak, wanusyatin panah, watursin perisai, ya, perisai tameng, wadirain baju besi, wakhailin kuda, kuda perang. Bikhilafi ghairi alatil harbi, lain halnya selain alat perang. Ya. Kalau bukan alat perang enggak apa-apa, makanan boleh, sandang pangan boleh, kalau senjata enggak boleh. Walau mimma ta'atta minhu kalhadidi, sekalipun daripada sesuatu yang mudah daripadanya seperti besi. Ya, ya. Artinya bisa, tata ini mudah, bisa untuk dijadikan alat perang. Sekalipun daripada sesuatu, ya, yang bisa, ya, tata mudah, maksudnya bisa daripadanya, daripada dijadikan alat perang seperti besi. Ya, itu karena la tata'ayyanu ja'aluhu uddata harbin, karena tidak tertentu oleh menjadikannya sebagai persiapan perang. Jadi kalau besi enggak apa-apa, sekalipun dia
ya bisa untuk dijadikan sebagai alat perang. Wa yasihu mai'uha lizimi ay fi darina, dan sah oleh menjualnya kepada kafir zimi. Artinya pada negeri kita. Ya. Sah tuh, sah menjualnya, menjual alat perang kepada kafir zimi. Fi darina, di negeri kita boleh. Kafir zimi boleh kita jual. Wasyurita fi ma'qulin, dan disyaratkan pada yang diakadkan alai atasnya, ya. Musammanan kana au samanan, barang atau ya, keadaannya atau uang, barang keadaannya ataupun uang. Musammanan yang dihargakan, barang berarti, au samanan harga berarti uang. Tuh, disyaratkan barang dan uangnya, alat tukarnya. Milkun lahu, itu milik baginya. Ya. Jadi dia jual milik dia. Ya, jangan sampai kita jual milik orang, itu enggak sah. Ainil akini, maksudnya milik bagi orang yang berakad, alahi atasnya. Ya. Milik orang yang berakad, bukan punya orang atas barang itu. Wala yasi'u bai'ul fudulin, maka tidak sah namanya bai'ul fudul. Bai'ul fudul itu apa? Milik orang dijual, bukan punya dia. Ya, bukan punya dia, bukan miliknya, bukan sebagai wakil, bukan sebagai wali, ya. Ya. Bukan punya dia, bukan sebagai wakil, bukan sebagai wali. Kalau wakil boleh mewakili, itu bukan barang dia, tapi dia mewakili boleh. Namanya udah dapat izin ini. Ini kalau jual beli bukan punya dia, dijual, itu jual belinya enggak sah. Ya, jual belinya enggak sah. Jadi transaksinya itu enggak sah. Ya. Maka kalau enggak sah ya enggak sah itu jual beli. Ini kalau kita jual punya orang, itu jual beli kita enggak sah. Ya. Kan ada suatu amal sah tapi dosa, sah tapi makruh, ya. Sholat, ya, sholat pakai wudunya pakai wudu, ya, wudu pakai, ya, wudu pakai air wudu orang, ya. Wudu pakai air orang, boleh gosok, boleh ngambil, boleh mencuri, boleh merampok. Sah wudunya tapi haram. Kalau ini enggak sah. Enggak sah. Jadi jual belinya enggak sah, berarti batal jual belinya. Wa yasihu, dan sah bai'u mali wa ini zahiran. Sah menjual harta orang lain secara zahir. Ya. Sah menjual harta orang lain sah menjual harta orang lain zohiran, secara zohir, ya, harta orang lain secara zohir berarti hakikatnya punya dia, ya. Bagaimana in bana ba'dal bai'i annahu lahu, jika nyata setelah dijual oleh bahwasannya itu harta milik dia, itu harta milik dia, maka sah. Jadi sah jual, sah menjual harta milik orang lain secara zahir. Jadi secara zahirnya itu harta milik orang. Nah, tapi hakikatnya itu harta milik dia. Bagaimana? Jika nyata setelah menjual bahwasannya harta itu miliknya. Contoh, ka'an ba'a
mala muwarisihi zonan hayatahu faba'ana mayitan aina izin litabayuni annahu milkuhu. Ka'anba seperti dia menjual mala muwarisi harta orang yang akan mewarisinya, ya. Dia jual harta orang yang akan mewarisinya, bapaknya umpama, ya. Zonan ala keadaannya menyangka hayatahu akan hidupnya. Fabana mayitan, maka ternyata dia mati. Haina izin ketika itu. Jadi harta siapa tuh? Ya harta dia. Ya, itu harta dia. Harta babanya dijual, mama gitu ya. Kebo babanya dijual kebonya. Ya, ketika dia jual, bapaknya mati. Itu jadi harta dia. Tapi jangan begitu ya. Na'udzubillah, innalillah ya. Jangan ya. Kalau kita ngambil punya orang tua, ya, kita kletek-kletekin orang tua. Sesungguhnya orang tua tahu. Cuman orang tua sayang sama kita. Sayang sama kita, dan kita ngambil punya harta orang tua nggak bakalan berkah hidup kita, susah dan susah kemudian susah hidup kamu susah. Tapi kalau kamu bantuin orang tua, insya Allah bahagia dan bahagia kemudian bahagia. Kenapa? Ridho orang tua, ridho orang tua, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya. Jadi contohnya seperti dia menjual harta orang yang akan mewarisinya. Ya, hal keadaannya menyangka akan hidupnya, menyangka masih hidup. Maka ternyata mayitan, mati. Haina izin ketika itu. Berarti itu harta milik dia. Kenapa? Litabayyuni annahu milku, karena nyata bahwasanya itu harta miliknya. Wala asara li zanni khata'in ba'na si'atu, dan tidak ada pengaruh, ya, enggak masalah, enggak ada tidak ada pengaruh bagi sangka kesalahan, bagi sangka kesalahan yang nyata oleh sahnya, ya. Jadi enggak ada pengaruh bagi sangkaan kesalahan tadi, sangka dia kan nyangka tadi, ya, zonan haya tahu, dia menyangka alkana menyangka akan hidupnya, itu enggak ada pengaruh. Ya. Kenapa? Li'annal i'tibara bil uqudi bima fi nafsil amri. Karena bahwasannya yang dianggap pada akad itu dengan apa yang ada pada hakikatnya, nafsil amri, diri perkara itu. Ya, hakikatnya itu punya siapa? Itu hakikatnya. Untuk masalah akad. Ya, untuk masalah akad begitu. La bima fi zannil mukallafi, bukan ya, dengan apa yang ada pada sangkaan mukallaf. Jadi kok untuk masalah akad ini kaidah. Untuk masalah akad yang dianggap itu adalah fi nafsil amri. Ya. Fi nafsil amri. La bima fi zannil mukallaf. Wallahu a'lam.